Parking. Jadi guys, ini adalah parking di Blausi. Jadi kalau kalian datang ke sini, kalian akan parking di sini. Dan ini adalah tempat membayar parking. Ini guys. Dan yang di sana itu sudah counter penjualan tiket Blausi. Terus tempat beli tiketnya itu di sini. Nih. Oke. Jadi guys, kalian bisa beli tiket di sini. Ini mesin tiket. Atau kalian bisa beli tiket di counter sana. Tuh. Aku akan beli di counter. It's a two person. Thank you. Welcome. Hi, thank you. Dan di sini ada shop juga, guys. Bisa lihat-lihat hewan di sini tuh. Jadi di dalam tempat beli tiketnya itu ada kayak shop. Souvenir atau apalah, sunglasses, jaket, minuman dingin juga ada tuh guys. Okay. I got two ticket. So, we are allowed to enter. I know. You can allow to enter. So now I got a ticket, so I will be go there. Ini sesudah memasuki yang entrance tadi, yang pakai tiket tadi, yang kayak gini nih. Jadi teman-teman, inilah jalan menuju Blausi. Jarak Blausi ini dari entrance tadi sampai ke Blausi itu 200 meter lebih kurang. Kalau jalan kaki itu akan sampai dalam 5 menit. Dan kita akan sampai di Blausi. Wow, ini dia Blausi. Nih guys, ini weekend jadi agak ramai, banyak orang. Tuh guys, lihat nih. So, wow, inilah guys Blausi. Kita manjat sedikit. Wow, okay.
Jadi teman-teman, cerita legend dari Danau Biru ini adalah di mana seorang couple, kalau kalian lihat itu ada ceweknya, itu patung ceweknya meninggal di sini karena dia patah hati dengan cowoknya. Cowoknya itu juga meninggal, jatuh dari cliff seperti itu. Jadi dia tidak bisa menahan rasa sakit hati yang berlebihan, akhirnya dia juga bunuh diri di sini. Dan paginya orang tuanya menemukan dia sudah terjun di danau. Jadi guys, di sini juga ada kafe. Kalian bisa beli kopi di sini atau cake, dan duduknya itu bisa di sini. Ini ada tempat duduk. Nih. Kayak gini. Dan kita lanjut, guys. Nih. Inilah Blausi. Jadi teman-teman, ini adalah perahu. Perahu ini akan berkeliling di danau ini. Biaya untuk perahu ini sudah termasuk di entrance ticket. Danau ini juga terdapat banyak ikan trout.
kalau kalian bisa lihat itu, tuh over there, ikan ini seperti ikan salmon. Oh ya. He's coming. Water moyek. I think cannot feeding kan? Cannot feed them kan? I don't know. I think they have. Look at that fish. Come here. It's quite cold, the water. Maybe the fish thinks they have something to eat. Ciao. Fish? Di Blausi ini juga ada restoran seperti yang kalian lihat di belakang saya itu, restoran. Jadi kalau kalian jalan-jalan terus lapar, kalian bisa stop dan have lunch, makan siang di sini. Dan di sini tempat mengorder makanan, guys. The coach. Hey, Poser, it's behind you. Coach. Now we continue there. Jadi guys, inilah danau biru tuh di belakang tuh sana, dan pegunungan, mountain, very beautiful. Jadi kalian juga bisa istirahat duduk di sini guys, di bangku seperti ini, sambil menikmati pemandangan. Jadi teman-teman di sini juga ada tempat untuk grilling, di mana kalian bisa barbecue, kalian bisa bawa sosis, ayam seperti itu dan grill here. Ini daunnya orange sama kuning. Ini kenapa daunnya begini? Jadi di setiap musim gugur, daun-daunan akan berubah warna dan berguguran, guys.
Now we going visit the fish farm over there. Kalian lihat itu di belakang saya, sebelah kiri ada kincir air. Itu gunanya untuk memproduksi oksigen untuk para ikan. Seperti ini guys, tuh ikannya. Ikannya banyak. Home and frying. Di sini tidak bisa atau tidak boleh kasih makan ikan. Nih ada sign-nya guys. Terus di sini itu tempat parkir anjing. Kalau kalian ada anjing bawa jalan-jalan, di sini kalian boleh parking. Ini adalah tempat kalian hook itu tali anjingnya di sini. Ini banyak nih guys. Ini adalah mountain house tradisional. Jadi kalau di pegunungan biasanya rumah-rumah itu seperti ini bentuknya dan terbuat dari kayu.